students. Kali ini kita akan membahas soal penilaian akhir semester 2 Bahasa Inggris kelas 2. Are you ready? Okay, let's start it together. Part 1. Choose the best answer by crossing A, B, or C. Pilihlah jawaban yang paling benar dengan menyilang A, B, atau C. Number one, nomor satu. There are ten apples in the basket. Ada sepuluh apel di keranjang. Correct the underlined word. Benarkan kata yang bergaris bawah. Perhatikan gambarnya. Kita hitung sama-sama. Berapa buah apel yang ada di dalam keranjang? one, two, three, four, 5, six, 7, eight, 9, ten, eleven. So the answer is, jadi jawaban yang benar adalah yang C, 11. sebelas. Number two, nomor dua, bedroom is My colorful. The best arrangement is susunan yang benar adalah jika disusun akan menjadi. My bedroom is colorful. Jawaban yang benar adalah yang B. Tempat tidur saya warna-warni. Number four, look, that is my nice blah blah blah. Perhatikan gambarnya. Ada gambar tempat tidur. Bahasa Inggrisnya adalah yang A bathroom kamar mandi, yang B dining room ruang makan, kemudian yang C bedroom kamar tidur. Jadi jawabannya adalah yang C. Number 5. What blah 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 do you like? I like penguin. Kira-kira jawabannya adalah apa? Apa titik-titik yang kamu suka? Saya suka penguin. Karena di sini tentang binatang, jawabannya adalah yang A, animal, hewan atau binatang. Kalau yang B, fruit, buah, yang C, book buku. Number six. It is an blah blah blah. P H A N T E L E. Arrange the letters. Susunlah huruf-huruf berikut. Jika disusun akan menjadi yang A, Panther. Kemudian yang B, giraffe. Yang C, elephant. Jawaban yang benar adalah yang C, elephant, gajah. Number seven. The picture is a bla bla bla. Perhatikan gambarnya. Gambar singa. Bahasa Inggrisnya adalah kalau yang A, tiger, harimau, kemudian yang B, lion, singa Jadi jawabannya adalah yang B. Lion. Singa. Number 8. Nomor 8. 4 books plus 3 books is bla bla bla. 4 buku ditambah 3 buku sama dengan Jawaban yang benar adalah 7 books yang B. Tujuh buku. Number nine. C L E N U. The correct word for the letters is. Kata yang benar untuk huruf-huruf berikut adalah. Kalau yang A, an, bibi. Kalau yang B, brother saudara laki-laki yang si uncle aman. jadi jawaban yang benar adalah yang si uncle number 10 nomor 10 there are bla 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 and bla 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 in the kitchen perhatikan gambarnya gambar yang pertama adalah sendok kedua Garpu dan yang terakhir adalah pisau. Jika di bahasa Inggris, kan akan menjadi kalau yang E, spoon, frog, knife. Salah ya, di sini frog adalah kata, kemudian yang B, spoon, fork, knife. Sendok garpu dan pisau. Jadi jawabannya adalah yang B. Kalau yang C, stove. Kompor, kemudian yang fork, karpu, dan knife, pisau. Jadi jawabannya adalah yang B. Number 11, that is my bedroom, change into negative form. Itu kamar tidur saya, ubahlah menjadi bentuk negatif. Bagaimana cara mengubahnya? Untuk mengubah menjadi bentuk negatif dari kalimat positif, tinggal menambahkan not saja setelah to be. To be-nya di sini adalah is. Jadi, jawaban yang benar adalah that is not my bedroom. Itu bukan kamar tidur saya. Jawabannya adalah yang C. Number 12 It is made from wood. It is my sweet bed. Bed is bla bla bla. Terbuat dari kayu adalah tempat tidurku yang manis atau indah atau cantik. Bed is titik titik. Jawabannya adalah yang A. E, tempat tidur. Number 13, nomor 13. N E S V E. The correct word is Kata yang benar adalah jika disusun akan menjadi seven. Yang A, tujuh. Number 14. My name is John. Mr. Eric and Mrs. Honey are blah blah blah. Nama saya John. Pak Eric dan Bu Hani adalah. Jawaban yang benar adalah kalau yang A, my grandfather. Kakek saya. Kalau yang B, my parents. Orang tua saya. Yang si my grandchild, cucu saya, jadi jawaban yang benar adalah yang B, my parents, orang tua saya. Number 15, nomor 15, there is not a blah 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 in the bathroom. Tidak ada sebuah titik-titik di kamar mandi. Yang A shower pancuran, kemudian yang B dipper gayung, yang C refrigerator, jawabannya adalah yang C refrigerator. Artinya lemari es atau kulkas. Part 2. Answer the questions correctly. Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini dengan benar Number 16 What number is this? Angka berapakah ini? Perhatikan gambarnya. Ada angka 29. This is number bla bla bla. Jawabannya adalah 29. Number 17. Where is the cat? Di dalam dapur. Di manakah kucingnya? The cat is bla bla bla. Di dalam dapur bahasa Inggrisnya? In the kitchen. Number 18. What animal do you like? Hewan, apakah yang kamu suka? Perhatikan gambarnya. Ada gambar kupu-kupu. I like blah blah blah. Jawabannya adalah butterfly. Number 19. Nomor 19. Two are their apples. Arrange into a good sentence. Susunlah menjadi kalimat yang benar. Jika disusun, akan menjadi seperti ini: "There are two apples, ada dua apple." Number 20, count them as example. Hitunglah berdasarkan contohnya, 20 ditambah 3 sama dengan 23. Bahasa Inggrisnya, 20 plus 3 is 23. Sekarang, silakan dihitung, 22 ditambah 10 sama dengan 32. Bahasa Inggrisnya, 22 plus ten is thirty two. Number twenty one has horse legs there four. Arrange into a good sentence. Susunlah menjadi sebuah kalimat yang benar. Bagaimana cara menyusunnya? kalian bisa menjawabnya seperti ini. The horse has four legs. Kuda mempunyai empat kaki. Number 22. Perhatikan ada dua gambar di sini. Gambar yang pertama adalah Ruang makan, it is a bla bla bla. Kemudian, gambar yang kedua ada gambar kamar mandi, it is a bla bla bla. Bagaimana cara menjawabnya? Jawaban yang pertama adalah dining room, ruang makan, gambar yang kedua bathroom, kamar mandi. Number 23. Nomor 23. How many legs does cow have? Berapa banyak kaki yang sapi punya? It has blah 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 legs. Nah, kalian bisa melihat gambarnya dengan bantuan gambar. Kalian bisa menghitung jumlah kaki sapi. One, two, three, four. Jadi, Jawabannya adalah four, empat. Sapi mempunyai empat kaki. Number 24, Lia is my sister. Translate into Indonesian language. Terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Lia adalah saudara perempuanku. Number 25. Change the sentences into negative and interrogative form. Ubahlah kalimat ini menjadi bentuk negatif dan bentuk bertanya. My mother is a teacher. Ibu saya seorang guru. Ini adalah bentuk kalimat positif. Jika diubah menjadi bentuk negatif, bagaimana? Jawabannya seperti ini. My mother is not a teacher. Kita tinggal menambahkan not setelah to be is. Yang artinya, ibu saya bukan seorang guru. Bagaimana jika ingin mengubah menjadi bentuk interrogative atau bertanya? Nah, kita tinggal meletakkan to be is di depan kalimat, kemudian langsung saja diikuti oleh subjeknya my mother. Jadi seperti ini is my mother a teacher? Yang artinya apakah ibu saya seorang guru? Oke, okay, students, that's all for today. Thank you for paying attention, and see you again on my next video. Wassalamualaikum wa wabarakatuh.